Cawangan Kejuruteraan Cerun, Jabatan Kejeraya JKR dijangka mengemukakan laporan awal berhubung insiden tanah runtuh di lereng Bukit Jalan E6 Taman Melawati esok. Serta laporan khidmat nasihat pakar teknikal dan cadangan pembaikan kepada Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ. Ini bahawa Cawangan Kejuruteraan Cerun JKR adalah pengerusi jawatankuasa kerja tanah runtuh di bawah Pelan Induk Cerun Negara PICN akan mengumumkan laporan awal seawal esok, ya, dan laporan khidmat nasihat pakar teknikal serta cadangan pembaikan kepada pihak MPAJ. Sementara itu, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia memaklumkan tiada lagi pergerakan tanah dikesan di kawasan tanah runtuh berkenaan. Walau bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Azam Ismail menegaskan semua penduduk yang terkesan dengan insiden semalam tidak dibenarkan pulang ke rumah masing-masing sehingga kerja-kerja pembaikan cerun selesai. Pada masa sama, beliau meminta pihak berkuasa diberikan ruang untuk melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Pihak MPAJ juga sedang giat melaksanakan kerja-kerja laluan kepada mitigasi dan pembaikan cerun di Jalan G2 dan Jalan Serdang Taman Melawati. Kanak-kanak yang diselamatkan dalam op global berkaitan GISBH masih belum dibenarkan berjumpa ibu bapa mereka setakat ini. Terdapat pihak cuba mengintip bagi mengetahui keberadaan kanak-kanak yang diselamatkan itu. Setakat ini belum lagi, ya, belum lagi, kerana bila itu dah dibuka, the minute you buka floodgate tu, ianya akan menjadi ramai yang bukan ibu bapa pun akan datang. Sebab kita dapat memahati ada tempat-tempat kita ada orang yang mengintai di luar sana. Jadi kita tidak tahu ini sama ada ini bapa ke siapa. Jadi kita tak dapat sembarangan. Sebab itu tempat itu dikatakan tempat selamat. Bila kita tempat selamat itu, kita the first thing that kita perlu buatlah tempat itu mesti perlu betul-betul selamat. Beliau menjawab status keselamatan kira-kira 560 kanak-kanak yang diselamatkan dari rumah kebajikan berkaitan GISBH. Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB akan menganjurkan pameran perabot Wood and Lifestyle Fair WLF Wilayah Tengah. Pameran berlangsung selama 4 hari bermula esok di Central ICT Shah Alam, Selangor. Menurut pengarah pembangunan industrinya, Fardiatul Nazli Muhammad Zain, selain memperkenal dan mempromosi produk yang dihasilkan oleh perusahaan kecil dan sederhana, pameran ini juga turut meningkatkan kesedaran pengunjung berkaitan hasil perkayuan yang estetik. Jadi saya ingin mengundurkan hadirin semua hari ini mengucapkan WLF pada kali ini, pada tahun ini, kita bawakan untuk yang edisi ke-38 dan pada kali ini kita membawa kelainan di mana kita ada segmen bicara bual kayu, yang mana kita akan memaparkan topik-topik yang berkaitan dengan kepenggunaan kayu dalam pembinaan. Kita juga ada kupasan mengenai latihan kemahiran TVET untuk para belia di luar sana dan juga kejaya di dalam bidang perkayuan. Ada samping itu, bagi mereka yang membawa keluarga, kita ada beberapa demonstrasi, contohnya demonstrasi pembuatan minyak wangi daripada Pati Gaharu. So pengunjung boleh mengambil peluang ini untuk membuat minyak wangi sendiri. Pameran kali ini turut akan beri peluang pada pengunjung mempelajari teknik seni kraft tradisional ukiran kayu bersama Adi Guru Kraft Negara. Beliau berharap orang ramai tidak melepas peluang untuk mengunjungi WLF 2024 sekaligus menjadikan ia sebagai platform untuk pengunjung mendapatkan informasi yang tepat mengenai industri perkayuan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Penetapan Dobi sebagai tempat larangan merokok, langkah tepat untuk lindungi keselamatan dan kesihatan pengguna. Ia disambut baik masyarakat termasuk pengusaha Dobi yang sudah lakukan persediaan menjelang penguatkuasaan peraturan itu mulai tahun depan. Laporan Izlin Azmi. Dobi layan diri
salah satu tempat yang sering dikunjungi orang ramai, terutama di kawasan bandar. Kesibukan bekerja mendorong warga kota memilih untuk guna perkhidmatan tersebut. Di sebalik kemudahan yang ditawarkan, pengoperasian Dobi Layan Diri turut memiliki cabaran tersendiri. Paling utama, membabitkan aspek keselamatan. Salah satu isu yang sering dibangkitkan adalah kesukaran untuk mengawal tindakan pengguna yang menggunakan ciri-ciri Dobi Layan Diri yang tidak mempunyai pekerja termasuk petugas keselamatan. Situasi ini mendorong sesetengah pengguna sesuka hati untuk melakukan apa sahaja termasuk merokok di kawasan ruangan ini. Nampak kecil dan biasa, tetapi sebenarnya merokok di ruangan Dobi dapat mengundang bahaya kepada orang ramai. Secara asasnya, merokok akan mencemarkan udara. Namun, melakukannya di ruangan Dobi akan mengakibatkan pelbagai lagi kesan buruk lebih serius. Ini kawasan ada elektrik. So, kalau puntung tu terkena ke, dah meletup pula kan. Bahayalah. So, eloklah. Bagus sangatlah. Sangat-sangat bagus. Saya setuju KKM buat macam tu. Buat larangan merokok dekat Dobi. Lagipun selesa, tak ada bawa asap rokok. Kita nak duduk tunggu lama. Dekat Dobi ni tak sesuai lah untuk merokok ke, vape ke, sebab ada yang setengah-setengah akan bawa family lah, anak-anak, apa benda semua. Takut benda tu akan disedut oleh mereka, apa benda semua lah. Sama seperti di restoran sekali lah. Keburukan dia, takut Dobi ni ada ni, kalau kita dengan vape, dia boleh berlaku kebakaran lah. Dengan apa benda semua lah. Wajar lah untuk apa, KKM buat macam ni untuk keselesaan untuk orang awam kan. Contoh kalau ada apa, orang awam bawa budak kecil, tengok orang merokok, jadi tak selesa lah. Itu pun kena common sense lah dengan orang lain. Bagi pengusaha, arahan KKM berhubung larangan merokok di premis Dobi harus disokong sepenuhnya. Fokus tertumpu kepada usaha tingkatkan aspek peningkatan, kesedaran dan pemantauan. Macam kami, kami ada pemantauan, mungkin ada berkala, kami punya pekerja, kami ada buat pemantauan, mungkin tengok ada tak, mungkin ada pelanggan-pelanggan yang mungkin tidak mematuhi arahan merokok. Sebab kita ada tampilkan signage, iaitu no smoking, jadi itu langkah-langkah yang kami buat untuk mencegah daripada orang merokok di dalam kawasan Dobi. Dobi dan bangunan tempat kerja, dua kawasan yang baru digazetkan sebagai tempat larangan merokok. Ini menjadikan jumlah keseluruhan tempat larangan merokok 28. Individu yang ingkar arahan berdepan tindakan tegas pihak berkuasa. Izlin Azmi, RTM.